bagaimana besok yang kita akan kunjungi, yaitu hallnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, berapa orang yang berangkat dari sini? 160, masya Allah. Ya, rame. Kita satu kru, satu rombongan, jasatul isnen, sama seperti satu bangunan. Yang mana satu bangunan tersebut ada semennya, ada besinya, ada koralnya, ada pasirnya, maka dia jadi bangunan sama-sama. Dan jangan lupa juga harus dengan adab. Nanti dilihat orang, dari mana nih? Dari Bandung. Waduh, orang dari Bandung taunya siapa? Itu Marofik itu, ya. Wah. Jadi yang ditanya orang nanti, ya, Bib, itu rombongannya ada ini ya. Wah. Jadi nanti ana yang dipanggil-panggil orang. Nah, jadi kita dengan hudu, khusyuk, ya. Kita mau hadir hall seorang wali besar. Bukan wali kecil ini. Ini wali gabungan antara jazab, alim, gotum, ya. Ini wali Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada semua sama dia. Mau jazab ada juga sama dia. Mau gotum ada juga sama dia. Mau alim ada juga sama dia. Ini wali Syekh Abu Bakar bin Salim ini hebat sekali walinya. Ya, tinggi sekali derajatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka kita perbaiki niat, perbaiki hati kita, perbaiki tujuan kita. Kita mau hadir hall, bukan mau cari jodoh, bukan mau cari rezeki, ya. Kita mau hadir hall, ya. Maka perbaiki niat, perbaiki. Kalau kita perbagus niat, maka dapat semuanya. Baiknya dapat, ya. Jahatnya akan dijauhkan. Jadi kalau orang mintanya akhirat, maka dapat gak dunia? Dapat gak dunia? Dapat. Mau gak mau dia dapat dunia. Kenapa? Karena akhiratnya sudah dapat. Dunianya dapat. Kalau bisa sebelum sampai di tempat, mampir dulu ke rest area, ya. Yang mau BAB, yang mau BAK, yang mau makan, ya. Karena di sana enggak ada tempat apa? Enggak ada tempat kamar mandi, ya. Manusia semua di sana. Jadi, kita sebelum sampai, ya, sudah persiapkan dulu yang mana yang kena mah, apa, siapkan makanan, ngantongin apa roti-roti, ya. Jadi sambil dengar, ya, ceramah sambil ambil makan, nggak apa-apa. Oh, nggak sopan, nggak apa-apa. Kan kita kan ada uzur, ya nggak? Ada uzur, jadi nggak apa-apa kita makan, ya nggak? Ya, tapi jangan kelebihan, ya. Ada rujak lewat, mang, ini mang, gitu. Aduh, itu kelebihan, ya. Ya, jadi ya wajar-wajar saja. Kita lumayan banyak, ya, 100 lebih. Jadi harus saling lihat. Ada yang ketinggalan apa barang-barang teman kita, saling bantu. Jangan, oh gak tahu saya, gak mau. Nah, jangan, kita kan berangkat bareng, pulang bareng. Jadi sama-sama saling lihat, saling bantu, saling tolong. Jangan saling tinggal. Ada temannya ya masih di kamar mandi, tungguin bang, tunggu. Masih ada satu lagi, ya hitung lagi, ya. Jadi kita kalau berangkat-berangkat itu harus bikin ada kepalanya, ya, sunnah. Sunnah kepala, ya, safar, ya, kepala untuk, ya, yang memimpin perjalanan. Dari mimpin doanya, jadi kita tunjuk siapa nanti kepala safarnya. Supaya dia yang perhatian masalah barang, masalah orang-orangnya, jangan sampai ada yang ketinggal. Ya, untuk ngingetin juga supaya ingat-ingat, jangan kelupaan. Orang kalau lagi safar itu biasanya apa? Ya, lupa diri. Bahkan kata Nabi, kalau ente mau lihat sifat teman ente di mana? Ya, di perjalanan. Ya, bakal keluar sifatnya. Sifat aslinya bakal keluar sifat aslinya. Di mana? Di perjalanan.
Karena as-safar nisful azab. Safar itu setengahnya ya azab. Ya enggak? Ngantuk, tidur enggak bisa rebahan. Tidurnya bagaimana? Tidurnya duduk. Kadang-kadang bahu teman jadi bantal. Ya enggak? Ya, aduh belum apa-apa udah nyanyi nih. Ini tidur nyanyi, hidup nyanyi. Kadang-kadang enggak diem. Lagi sadar, dengar suaranya. Lagi tidur, dengar juga suaranya. Ya, ini enggak diem-diem ini orang ini. Ya, ada yang begitu. Ya, nah, jadi kita maaf maklum. Ya, mohon maaf maklum. Ya, jadi kita berangkat sama-sama. Kita saling lihat, saling bantu, saling tolong, saling asi, saling asu, saling ya, saling lah. Ya, saling sama-sama.